Siswa Indonesia jadi rebutan siswi di Jepang, langsung kegirangan dapat username IG. Selama ini banyak wanita Indonesia yang tergila-gila dengan pria luar negeri. Siapa sangka, pesona pria lokal juga bisa membuat banyak wanita Jepang berdebar. Hal ini seperti yang tampak dalam unggahan akun TikTok LPK_Mizuno. Dalam unggahan tersebut, terlihat seorang pria remaja yang dikerubungi siswi-siswi Jepang. Pria remaja tersebut disebutkan bernama Ataula Aska atau akrab disapa Aska. Ia adalah siswa SMPN 2 Cianjur yang mengikuti kegiatan pertukaran budaya dan pendidikan di SMP Yahimata, Jepang. Dalam video itu, Aska terlihat menyobek kertas dan menuliskan sesuatu di atasnya. Ternyata, ia memberikan username Instagram miliknya. Rupanya Aska sampai dicegat oleh gadis-gadis Jepang yang terpesona dengan wajahnya. Begitu kertas itu diberikan, para gadis Jepang yang menerimanya langsung bersorak dan tampak salah tingkah. Mereka tampak senang bisa berteman lebih dekat dengan remaja asli Indonesia itu.